Ini tadi minuman soda. Kenapa saya punya gelas 3? Karena kamu boleh pegang gelasnya. Boleh ambil gelasnya. Todongin ke depan saya. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu wow. Dong. Thank you ya udah subscribe. Bim Salabim. Udah, ini udah jadi permen rasanya. Cobain deh. Enggak mau. Ini udah ngiris dari tadi enggak kelar-kelar pemirsa. Jadi harap maklum. Jadi juga lu harus hati-hati. Ibu-ibu di rumah kalau lagi motong enggak boleh ngobrol ya. Di rumah juga kalau masak ngajarin anaknya mesti gitu. Kalau ikan kalau ayam kokok petok. Dapur cobek pedesnya. Ayo. Jalan. Nah, tadi udah ngajak Roma main sulap-sulapan. Sekarang kita langsung masak-masak dan aku pengen tahu nih gimana kalau seorang pesulap nih lagi masak nih bisa ngulek nggak kira-kira? Biasanya kan megangnya bisa korek, dong. Tisu. Jadi apa nih mau diulek nih? Enggak, aku pengen tahu nih ya. Coba deh hipnotis aku. Atau hipnotis diri kamu sendiri untuk merubah rasa cabai ini bisa menjadi permen.
Tolong kamu boleh nggak nih, Rom? Boleh dong. Ngapain? Ulek. Ulek. Ya udah, ini ada cabenya yang diulek itu kurang lebih 50 gram. Mm-hmm. Terus ada bawang putihnya aku pakai kecil. Mm-hmm. Terus ini. Bawang merah. Nah, ini kamu ulek semua, aku ulek. Nyiris. Terus kegiatan kamu apa aja sih? Kegiatan Romy, lagi gue, ada ini nggak sih? Kebetulan gue ulek nih ya. Aduh. Lah jangan mentang-mentang lagi di sini Rome. Oh iya. Kegiatan gue ya gitu deh, masih main sulap. Ada trik-trik baru nggak nih yang akan menggeblak Indonesia? Semoga. Semoga. Kalau ada kesempatan, siapa tahu. Ini udah ngiris dari tadi nggak kelar-kelar pemirsa. Ya udah, gue minta tolong lu deh sini. Nih, lu tambahin minyak kurang lebih 30 cc. Ayo, antar aku bilang stop. Terus. Stop. Kita masukkan lengkuas yang sudah saya geprek ini tadi barusan. Oke. Daun salam. Aja sih barang-barang dan Romedal. Oh bukan ya? Bukan gitu ya? Kayak kadang-kadang Nora lagi. Ini gue gak lagi, gue gini-gini. Yaudah kali ini aku janji bikinin kamu ikan pesmol. Ikannya ikan tuh pesmol. Menggunakan ikan kembung. Nah setelah itu untuk bumbu halusnya, di sini aku sudah mempersiapkan kurang lebih 10 butir kemiri, jahe dan juga kunyit, 10 siung bawang merah, terus di sini tempat siung bawang putih, terus di sini ada cabai rawit hijaunya utuh. Oke, sekarang kita mulai ngulek, ada kemiri terlebih dahulu. Sekarang aku masukin kunyitnya. Terus aku masukin jahenya.